Astagfirullahaladzim, kita mas. Ya Allah. Mas Genang. Mas Ariman sini. Waduh, Mas Ariman so salto. Tolongin Mas Re. Kira-kira loh, Mbah, saya lagi. Jadi kesini aja, saya mau di sana aja. Saya pulang aja, Mbah. Pulang, Mbah, salah, Mbah. Pulang, pulang. Cuk, pulang, pulang, pulang. Banyak bukannya Mbah sini, Mbah. Maaf, Mbah, disuruh pulang beneran. Oh, enggak, enggak, Mbah. Enggak, polo, bercanda, Mbah. Sini, Mbah. Monggo. Assalamualaikum, Mbah. Gimana kabarnya, sehat? Monggo, monggo nih. Nih, kita piup ini. Fuh. Ya Allah ya Gusti. Bu ya. Petik Mbah, petik. Kebenaran full kabeh iki. Ya sing banter. Lama enggak ketemu. Banyak mana disiksa sekarang. Gue lu kangen, Mbah. Lu kangen, Mbah, yakin, Mbah. Kangen pol, Mbah, sumpah. Ganteng, Mbah. Akhirnya Mbah Hariman ikut sini dan mau bertemu dengan saya lagi loh. Iya. Monggo Mbah, duduk Mbah. Iya, makasih. Ngajak. Ngendok. Itu Mbah Hariman sendiri yang naruh di situ kan? Bisa naruh sini kok. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbah Hariman. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ini gimana? Dah. Apa, Mbah? Ini kan bertiga doang. Kemarin yang badannya gede itu gimana? Duduk, Mbah, duduk. Aduh. Ini kemana sih? Tak gawe kerenge do padu piye, Mbah? Mbah, sini-sini dulu. Kira-kira, Mbah. Banyak datang marah ngumpet. Sini. Kira-kira, Mbah. Apanya? Ini, Mbah. Ayo. Jangan, jangan. Ini banyak udah tuang kan. Ini boyoknya kotel. Gimana Mbah di sana Mbah? Di sana tuh saya diajak nakal. Diajak nakal? Iya sama Ewe itu. Oh. Sama kenapa apa Mbah? Iya itu. Ke gunung kumuku sama Mbah? Iya itu. Tukeran istri berarti Mbah? Ada tempat namanya gunung kumuku itu. Masa nih udah suami istri. Ini suami istri. Tukeran ini sama ini gitu. Saya pernah kesana, Mbah. Saya juga pernah kesana, Mbah. Saya juga pernah. Berarti pernah tukeran ya, Mbah? Sama siapa? Kan gak kepunya, gak laku. Mungkin beli di sana mungkin ya, Mbah. Beli. Oh, apa, Mbah? Gak bercanda, Mbah. Kangen, Mbah. Gimana kabarnya, Mbah Hariman? Alhamdulillah. Saya tuh sebenarnya ini kadang sesekali kesini lihat kalian sekarang udah rame ya. Rame Mbak. Kalau dia sih rambutnya Mbak. Apa lo? Kayak sumpeng benar. Gak apa-apa kayak sarukan. Vegeta sarukan. Kayak rambutnya Vegeta ya Mbak. Kalau dia sih kayaknya tahu kalau saya datang. Waktu saya misalnya lagi kalian beramai-ramai di satu titik tuh. Saya misalnya ada di sana. Sesekali pandangan dia tuh ngeliat ke arah saya. Wah. Ada saya. Apa ini? Dia tahu ya. Pani yang dinamakan sini. Mungkin mungkin makhluk sekitar yang saya terkadang keseliru, Mbah. Mbah Sariman ini Juprino. Malah gitu Juprino. Terkadang bawa bebek. Makhluk yang enggak punya didik yang dipotong itu didin. Kenapa itu? Kenapa? Waktu masih muda itu suka nusuk. Mbah, aku mau tanya Mbah, setelah ditugaskan di timur sana, itu sudah berapa permasalahan yang selesai Mbah? Ini ngapain? Nyari senter Mbah. Ini? Lagi. Mana? Ini dia. Pertama yang saya tahu di Gunung Merapi ada apa itu Mbah? Waktu itu. Wah, di Gunung Merapi itu ya. Ada manusia yang mengaku sebagai ustad, tapi malah menjadikan kedok agama Islam itu dijadikan atau dimanfaatkan untuk sebuah penyelewengan. Oh, aliran sesat. Iya, itu.
Ayo yang lagi ramai sekarang ya, Mbah. Apa dong? Bukti ada yang lagi ramai ya. Di Pondok. Ramai pasar malam ramai sana. Hah? Udah yang beberapa katanya, bulan ini kan? Itu. Ya udah beberapa bulan, Bu. Apa? Udah 2 bulan apa 1 bulan ini kan? Salat Isya berapa ratus rakaat nah, gitu. Nabung iya. Buat bulan depannya. Iya. Salat kok nabung. Iya, di Pondok ya. Pesantren. Terus apa lagi, Mbah? Ya, terus setelah itu saya ke gunung apa? Kemukus itu udah, Mbah, berarti baru dua, Mbah? Udah. Wala, kalau saya udah empat, Mbah. Wah, berarti cepat kalian. Iya. Nah, kalian berbanyak kok orangnya. Ini cuma bertelu. Oh, bertelu. Berarti baru di Merapi kemukus. Ya. Terus besok kemana nih, Mbah? Rencana nih. Kemarin nemu itu orok bayi udah selesai kami. Oh, orok bayi. Ceritanya gimana itu, Pak? Oh, yang hijau itu ya, Mbah? Bukan. Ini baru lagi. Baru. Oh, baru. Anu kia, Pak? Bayi hijau? Bukan, Mas. Oh, pernah aku lihat bayi hijau kok. Yang itu sebelum ini. Sebelumnya. Oh. Dan ini baru lagi. Ya. Berarti udah banyak juga dong, Mbah. Ini 1, 2, 3, 4 ini 12. Berarti anu orok bayi ngapa sih? Itu Mas, kayak keguguran, cuma anaknya itu udah enggak diurusin sama orang tuanya. Kelesan. Oh, kelesan. Trek. Heeh. Jadi trek kalau di sana. Ya kalau di sini kan kelesan, mengganggu kan bayinya. Anin orang menuntut, tuanya. Menuntut kan? Anaknya minta kasih sayang. Oh, menuntut kasih sayang ya. Karena dia merasa iri. Hanya anak yang masih hidup aja yang diurusin. Kalau saya kemarin, Mbah, ini malam ini saya lagi free-free-nya, Mbah. Apa tuh? Kemarin saya habis perang, habis-habisan, Mbah. Nah, dulu free-free itu apa? Supri apa? Bebas, supri. Bebas. Free? Bebas. Enggak, ada misi apapun. Oh. Ya kesana, ayo. 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 Ayo sekarang. Kesana, Mbah. Jawa sana. Kangen apa? Saya kemarin habis lawan si Bardodo loh, Mbah. Itu masih pakai kacamata? Siapa? Si Bardodonya. Loh, kacamata apa sih? Loh, saya tuh punya teman namanya Dodo tuh pakai kacamata. Itu beda ini. Beda. Beda. Culik melipatnya, Mbah. Jangan. Jadi kemarin itu, Mbah, Jan, peperangan. Permasalahannya itu sebenarnya permasalahan cinta ya, Mas ya. Iya. Oh, ngabarin juga. Ah, Mbah Sariman. Yang Marta oh, iya. Sih sekarang udah punya anak. Jenguk ya. Bawa Putri Gandini Popo. Itu loh. Namanya Kokoh Gandiaji. Kokoh Gandiaji. Kokoh itu artinya kuat. Ah, kuat juga bisa diartikan kokoh-kokoh Cina kata. Karena istrinya oh, dari itu iya. Sih Cina. Oh, gitu. Koh gitu kan. Oh. Gandiaji itu Gandini dan Marnaji. Siapa yang ngasih nama itu? Saya, Mbah. Mbah pinter. Jangan lupa, Mbah. Nanti nih jenguk ke tempatnya yang Marnaji, bawa popok, minyak kayu putih, bedak. Nah, saya dapatnya dari mana? Nolong di supermarket. Bukan. Oh, ya, beli ya. Yang Sarif aku ngomong kayak gini. Yang Sarif? Ya. Saya juga belum ketemu siapa-siapa. Oh ya. Assalamualaikum, Nang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam yang Sarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarif. Bagaimana kabarmu di sana? Alhamdulillah, kabarku baik-baik saja di sana. Syukur alhamdulillah. Jika dirimu di sana dalam kondisi yang baik-baik saja, dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali. Saya sangat senang bertemu dengan Besari. Apakah Tuhan sudah bertemu dengan Eyang Prabu? Mohon maaf untuk sebelumnya. Saya belum menemui beliau. Baru nyampe yang. Alangkah baiknya jika Tuhan sedang berada di sini,
Lebih baik Tuan bersilaturahmi ke kediaman Eyang Prabu. Itu sudah sangat pasti akan saya lakukan.